Tanggapannya, mohon maaf ya, bagusnya kita wakil orang Indonesia belum bisa ngasih yang terbaik, belum bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tapi lawan hari ini sangat-sangat bermain sangat luar biasa, power mereka kuat dan trip mereka juga sangat baik. Jar, kalau lawan pemain Cina kayak tadi yang punya speed power yang tinggi itu tadinya rencana mainnya harus seperti apa gitu loh, terus tadi kesulitannya ya, gimana? Kesulitannya mungkin mereka dari pembukaan servis sampai mereka juga bermain rally, mereka mengandalkan power ya, mengandalkan grab, dan setiap kali kita mengadu di sana kita kalah power gitu kan. Tadi kita udah coba bermain defense juga, tembus juga, dan mungkin hari ini mereka sangat bermain sangat safe banget sih. Jar, ada tekanan sendiri nggak pas tahu ternyata ya tinggal terakhir gitu? Enggak sih, tekanan yang pasti enggak ada ya, karena kan pribadi juga, individual juga, yang pasti tadinya pengen ngeluarin yang terbaik buat Indonesia juga karena harapannya, tapi ya enggak bisa gitu. Tapi kalau tekanan sih enggak ada ya, karena ya kita juga udah mencoba, udah ngelakuin yang terbaik. Ya yang pasti agenda next time tuh di Malaysia Open ya, Malaysia Open dulu. Ada waktu sekitar 1 minggu buat persiapan kita. Kita harus ningkatin segi power dan stamina karena memang nggak bisa dipungkiri ya, luar biasa capeknya pertandingan beruntun seperti ini, dan yang pasti semoga kondisi bisa cepat pulih dan bisa fokus lagi. Jar, Jom, ada yang mau disampaikan buat Yere nggak? Ya, mendengar kabar Yere yang tadi cedera ya, semoga bisa lekas pulih, semoga hasil dari tesnya tidak apa-apa, dan kita juga patut prihatin. Teman kita juga tadi ya, kita tahu tadi udah match point ya, kalau nggak salah udah match point. Ya pokoknya cepat sembuh, cepat bangkit, tetap semangat buat ya. Jom, udah. Jangan sama terus.